utusan Madangkara akan datang dari balik bukit itu. Panglima? Akhirnya utusan Madangkara itu datang juga. Ardalepa, temui dia. Meskipun aturan yang diajukan takkan berhenti pada saat matahari tenggelam. Mudah-mudahan kita tidak harus berperang, Panglima. Cepat, temui dia. Panglima, dia hatinya putih. Ya, dia adalah senopati yang tangguh. Kita butuh orang-orang seperti dia. Inilah sisi lain dari bangsa kita yang mampu membujuk, mendekati, dan memikat orang-orang jajahan agar tidak selalu berontak. Rupanya negerimu menghendaki perang. Setumuk Badut Senyari Bumi tidak ada hak Kuntala menjajah Madangkara. Kami akan pertahankan setiap jengkal tanah Madangkara dengan darah dan nyawa. Gelar musuh kita, Sapit Kalajengking. Berarti, kita berhadapan dengan Kalajengking Raksasa. Kedua sayap kita harus mampu jadi gunting. Hindari sapitnya, karena di sanalah sumber kekuatannya. Potonglah di bagian tengah, dan porak-porandakan kedua sapit. Sebab kalau tidak, kedua sapit itu akan membawa kita ke dalam lingkarannya. Dan kalau ini sampai terjadi, kita dalam kesulitan besar. Hindari pertempuran segelar sepapan dengan mengadu angkatan perang secara langsung. Kita bergerilya. Sekarang kita dekati bukit itu untuk menghindari tembakan meriam mereka. Siaga! Mereka dengan gelar Garuda Ngelayang, Panglima. Kita tetap dengan pasukan Kalajengking. Jumlah kita lebih besar. Pasukan mereka sedikit. Kecil. Kecil. Tidak ada artinya. Tidak lebih dari seekor burung bibit. Hujani mereka dengan meriam. Tembak! Musnahkan mereka! Maju!
kalian! Raja kalian telah aku tangkap! Cepat! Kalian menyerah semuanya! Atau harus kubunuh kalian! Help! Ayo kita lari. Ayo. Ayo. Ayo tolong lari. Lari. Brahma, tidak ada. Kakang yakin? Mbayu yakin? Kalau Brahma tidak ada di antara mayat-mayat itu? Aku bisa mengenali keponakanku, biar hancur sekalipun. Besok, aku akan mencari tahu ke tempat pengungsian yang lain. Siapa tahu, dia terbawa arus ke Gunung Panjul. Ajak itu tak henti-hentinya melolong. Burung kuli, burung tuwu juga. Dewa Mau. Mereka tidak boleh menyentuh Mak. Aku akan selalu melindungi Mak. Makmu akan ngungsi. Kalau kamu tidak ikut, kalau ada apa-apa, siapa yang akan melindungi Mak? Mak. Aku akan selalu melindungi Mak. Apa jadinya anak itu sendiri? Gayatri, anakmu sanggup membawa diri. Dia pasti selamat. Paman, dia harus berhadapan dulu dengan Panglima Jamparing. Saya kan punya pedang, Paman. Biar kecil, saya jago, Paman. Thank you.
Ya. Edan, Edan, mana harga diri kalian? Kita harus menahan diri. Ini salah satu syarat yang harus dimiliki setiap prajurit perang gerilya. Ingat, ini taktik. Tapi apa yang akan terjadi dengan pengungsi-pengungsi itu nanti? Taktik, taktik. Awas pasukan Kuntala! Bagaimana ini? Kuntala! Bagaimana ini? Bagaimana ini? Jangan panik, saudara-saudara. Tenang. Prajurit Kuntala tidak pernah menyiksa rakyat. Keadaan sudah aman kembali. Sebaiknya kalian kembali ke kampung halaman masing-masing. Gara-gara kamu, anak saya hilang. Ganggumu. Ayo pergi. Ayo pergi sana. Awas kamu, kalau tidak mau pergi, akan aku bacok kamu. Ayo pergi. Ayo, ayo pergi sana. Pergi. Syukur, kamu bandel sih. Ini kan pedang sakti, belum dibacok sudah mati.